semangat aktivitasnya, semoga Kak Eka selalu sehat ya. Wis menang bos, tos dulu mas. Mas bang Aries, tos dulu. Sakit. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sama dengan hari ini, kemarin Rizky Bilar disibukkan dengan acara syuting Cinta Nikita SCTV. Ya, usai acara tersebut, Rizky Bilar nyatanya langsung merefreskan tubuhnya dengan main sepak bola. Ya, ternyata Bilar berusaha menggunakan rutinitas harinya dengan sehat dan selalu olahraga. Namun kali ini Rizky Bilar apakah dibarengi sama kekasihnya si Dedek Lesti saat main bola futsal? Ya, karena kali ini Rizky Bilar main bola dan menangges. Wow. Apa karena disupport sama sang kekasih ya, sama juga sang manajer? Ya, tentu saja hal itu menjadi spirit dan semangat tersendiri bagi Bang Bi yang orangnya manja banget dan senang kalau diberi perhatian khusus, apalagi oleh pujaan hatinya. Ya, karena kita tahu beberapa hari ini ya, kemarin bahwa Lesti membarengi Rizky Bilar syuting. Tentu saja hal itu menguatkan dugaan kalau main futsalnya si abang dibarengi oleh si Dedek Lesti. Ya, tentu saja hal itu menjadikan hari dan malam menjadi cute banget guys. Ya, memang mereka kini sepertinya kucing-kucingan dengan kita. Artinya mereka berusaha menggunakan quality time mereka berdua guys, tanpa diganggu oleh awak media ataupun kamera. Dan nyatanya memang kamera jarang mengabadikan momen-momen mereka berdua saat ini. Karena itu ya, terlepas apa permintaan dari Bilar sendiri atau memang mereka yang berusaha menjaga privasi dan gak nongol sembarangan. Ya, yang penting dan jelas bahwa mereka selalu berusaha menghabiskan waktu bersama berdua. Tentu hal itu adalah dalam bentuk saling support, saling menjaga kasih dan cinta di antara keduanya, yakni cinta di antara Lesti dan Bilar. Ya, kita sebagai yang mengidolakan mereka harusnya selalu mensupport dengan doa terbaik dari kita. Semoga mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan, sehingga nantinya keluarga mereka yang sama-sama klik bisa menjalani hidup dengan lebih mesra lagi, lebih romantis lagi, dengan mempersatukan dua keluarga mereka melalui pernikahan Lesti dan Bilar. Semoga sebulan lagi ya, di tahun depan, mereka bisa segera melangsungkan ikatan yang lebih serius, yakni menikah. Itu saja doa kita bagi mereka berdua, dan juga mereka berdua diberikan keberkahan rezeki, keberkahan karir, juga keberkahan usia, sehingga nantinya bisa menua bersama.
Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, di mana Bang Bi tadi malam sukses menang sepak bola, guys, menang bola karena ya tentunya disupport sama sang kekasih. Jadi bagi kalian yang ingin tahu kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan, kelucuan, kegesrekan mereka berdua, jangan lupa dan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis, gratis, dijamin gratis, guys, ya. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.